أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bahagia Tuan Imam, Tuan Pengerusi Masjid, Barisan Jawatan Kuasa, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat mukmin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita sampai ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keizinannya untuk kita hidup lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagai satu pedoman kepada kita ataupun sebagai satu motivasi kepada kita, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, maka Allah Subhanahu wa taala la azidannakum, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dia kepada kita. La azidannakum, ada taukid di situ, maknanya kita melakukan kebaikan bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi banyak lagi kebaikan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan kalau kita kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat dahsyat. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan juga pada hari Jumaat ini marilah sama-sama kita banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baca Al-Quran itu baik, walaupun berzikir itu baik, kalimah la ilaha illallah dan sebagainya, tapi dianjurkan pada hari Jumaat ini untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumaah. Ha? Fa akthiru alayya min salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hadis ini tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengatakan bahawa inna min afdali ayyamikum yaumal jumaah. Hari yang paling afdal dalam hari-hari kita ini, dalam minggu-minggu ini, adalah hari Jumaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akthiru alayya min as-salah fihi, maka perbanyakkanlah ke atas aku berselawat. Perbanyakkan berselawat ke atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya selawat kamu pada hari Jumaat ini ke atas aku ataupun kepada aku akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan aku. Selawat kita ni akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Muslim mengatakan bahawa orang yang banyak berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu minni, dia akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan duduk bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar, itu syafaat untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin, bersama para nabi, bersama para syuhada, orang-orang yang benar soleh. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah banyakkan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berbincang hari itu untuk sambung kitab Ustaz Zakaria Ahmad, iaitu kitab tajuk apa, solat jamaah. Tidak, tak jumpa kitab tu. Ada tak kitab tu? Tapi ada tak? Solat jamaah, Tapi tak apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ada juga satu buku berkaitan dengan I'lamus Sajid bi Ahkam al-Masajid, al-Masjid. Hukum hakam berkaitan dengan masjid, iaitu I'lamus Sajid, pengetahuan untuk orang-orang yang bersujud dengan hukum hakam masjid, dengan hukum hakam yang berkaitan dengan masjid. Tidur dalam masjid boleh ke tak boleh?
No? Ha, apa nama kita jual beli dalam masjid, boleh ke tak boleh? Buat pengumuman barang hilang dalam masjid, boleh ke tak boleh? Ha, semua dia berkaitan dengan hukum hakam masjid. Bernasyid dalam masjid, boleh ke tak boleh? Ha, buku ini telah dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan diselenggarakan, diterjemahkan oleh Ikatan Penuntut Ilmu Islam Pulau Pinang. Ha, jadi banyak juga manfaat yang saya tengok dalam buku ni. Ha, dia ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid yang kita dok buat. Kadang-kadang kita tak tahu apa hukum dia. Boleh ke tak boleh? Ha, hukum menghiasi masjid dengan kaca bukan untuk tujuan lampu. Perihal kedudukan masjid dan kubur, ha, semua dia cerita dalam dalam apa nama kitab ini. Kemakruhan kerawangan masjid, buat kerawang-kerawang kat masjid, apa hukum dia? Perihal pengajian kanak-kanak dalam masjid, larangan menjadikan masjid sebagai tempat pekerjaan. Nampak? Banyak hukum hakam dan perbincangan ulama-ulama Syafi'iyah berkaitan dengan hukum hakam masjid. Boleh juga kalau kita nak baca sikit, kita tambah dengan buku solat Jumaah ni tuan-tuan, supaya menjadi pengajaran kepada kita, supaya menjadi ilmu kepada kita. Saya insya-Allah saya baca mukadimah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, kalau tengok tajuk dia, melazimi masjid dengan tujuan yang betul, hukum tidur dalam masjid, pengharaman meludah dalam masjid, pengharaman membawa masuk najis ke dalam masjid, keharusan berwuduk dalam masjid, hukum membawa masuk binatang, orang gila, kanak-kanak ke dalam masjid, membuang angin, kentut dalam masjid. Semua dia berbincangkan dalam kitab ni. Boleh ke tak boleh? No? InsyaAllah kita bacalah mukadimah sedikit tuan-tuan. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Ha, mudah-mudahan memberi manfaat. So kurang-kurangnya kita tahu berkaitan dengan masjid yang kita duk buat selalu kan. Yang kita, apa benda yang kita buat dalam ni, kita tahu. Ha, kalau nak ikut umum barang-barang yang apa, hilang dalam masjid pun tak boleh. Nampak? Sebab kata Nabi SAW, masjid dibina bukan untuk itu. Masjid dibina bukan untuk perkara tersebut. Nak umum barang hilang, nak jual beli dalam masjid pun, la ribha laha. Maka tidak ada untungnya, kata Nabi SAW. Nak pegang, pegang di luar. Sebab masjid bukanlah tujuan untuk perkara-perkara tersebut. Sajalah saya cerita tuan-tuan, cerita berkaitan dengan masjid daripada segi bahasa. Masjid pada istilah syarak, pada istilah syarak, masjid bermaksud setiap tempat daripada bumi berdasarkan hadis yang dimaksudkan dijadikan bumi untukku sebagai masjid. Ju'ilatil ardi tahura. Banyak masjid ini Allah Subhanahu wa taala dijadikan bumi untukku sebagai masjid. Ini merupakan sebahagian keistimewaan umat Islam. Al-Qadhi Iyad berkata, ini kerana umat sebelum kita tidak menunaikan solat melainkan pada tempat-tempat yang diyakini kesuciannya. Sedangkan kita dikhususkan, umat Nabi SAW ini dikhususkan dengan keharusan solat pada setiap hamparan bumi. Kerana kita meyakini akan setiap hamparan bumi melainkan kita meyakini akan kenajisannya. Maksudnya kita tahu tempat tu bernajis, janganlah kita solat pada tempat itu. Yang saya bacakan hadis tadi, ju'ilatil ardu tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ni semuanya bersih. Kecuali kalaulah kita tahu ada najis pada tempat itu, jangan kita solat. Sebab itulah kadang-kadang kita ni, orang Islam kita tu, utamanya Melayu kita ni tuan-tuan, kadang-kadang pergi mana-mana nak semayang, nak kena duduk dalam dalam surau, nak kena duduk dalam dalam masjid. Memang kelebihan solat di masjid dan solat di surau itu banyak kelebihan dia. Cumanya, kalaulah kita berada dalam keadaan di luar, waktu dah tak sempat dah. Kan, kita nak cari surau tak jumpa, cari masjid tak jumpa. Baru ni PKP. Kita tengok berapa ramai abang-abang food panda kita solat di tepi-tepi jalan je. Dia bentang sejadah, dia bentang kotak, dia solat di tepi jalan. Dan di negara Arab pun begitu juga. Nampak tak ni tuan-tuan? Sebenarnya bumi ini dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bumi ini sebenarnya adalah bersih. Melainkan kita tahu ada najis. Itu maksud dia. Ha? Itu maksud dia. Jadi ini yang perlu kita faham. Ha? Kalau kita tengok tuan-tuan, Al-Qurtubi pula berkata, ini adalah apa yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para nabi terdahulu
dibenarkan untuk menunaikan solat pada tempat-tempat yang tertentu seperti di tempat peribadatan sinagog ataupun gereja mereka. Nabi Isa, umat-umat Nabi terdahulu hanya dibenarkan pada tempat-tempat yang dikhususkan sahaja. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana pun kita boleh solat. No, kalau kita boleh solat dalam masjid lebih afdal. Tapi kalau kita bermusafir dan sebagainya, solatlah di mana-mana pun tempat yang kita yakini kebersihannya. Dipaham? Berdasarkan kepada hadis yang saya baca tadi, ju'ilatil ardh tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bersih untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahlab menyatakan dalam Syarah Al-Bukhari yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dijadikan seluruh muka bumi sebagai suci. Adapun keadaannya sebagai masjid adalah ketiadaan athar yang menegah solat pada selainnya. No? Nabi Isa AS pula telah dipermudahkan baginya untuk beribadah di muka bumi dan menunaikan solat di mana sahaja baginda mendapati waktunya. Baginda seakan-akan mengatakan dijadikan kepada muka bumi sebagai masjid dan suci. Dan dijadikan pada sekalianku sebagai masjid dan tidak dijadikan bagi mereka sebagai suci. Ini merupakan yang zahir daripada hadis Jabir dan Abu Hurairah pada mengira kesucian dan masjid sebagai satu hukum. Sujud adalah merupakan semulia-mulia perbuatan dan solat untuk hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Diambil daripada isim al-makan, daripada maka, daripadanya maka dikatakan masjid. Dan mereka tidak mengatakan marqa', itu dia punya huraian lah. Kita ambil sebagai isim makan. Kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, sajid, sajadah, sujud. Masjid, isim makan, bukan isim makan ni. Makan maksud dia isim tempat. Tempat bersujud. Yang kita duduk semayang ni tempat bersujud. Nampak lah? Itu maksud dia isim makan. Siapa yang belajar bahasa Arab, makan maksud dia tempat. Sajadah dia ada 10. Boleh-boleh dia apa? Dipecah-pecahkan. Sajidun, orang yang bersujud. Sajadah, sujud. Masjidun, tempat bersujud. Kita duk panggil masjid, masjid tempat bersujud. Tuan-tuan, ini berkaitan dengan bahasa Arab lah. Kalau tuan-tuan nak lebih lanjut lagi, kena belajar lah bahasa Arab. Berkaitan dengan sharaf dan sebagainya. Uruf pula telah dikhususkan masjid sebagai tempat yang disediakan untuk ditunaikan solat-solat fardu 5 waktu. Ini menatijahkan dikeluarkan daripada makna tempat-tempat yang tidak mengambil hukum masjid seperti musalla yang didirikan tempat perhimpunan sembahyang hari raya dan seumpamanya. Begitu jugalah benteng-benteng pertahanan dan sekolah-sekolah kerana ianya dibina untuk tujuan yang berbeza. Ini dihabak uruf. Apa maksud uruf? Uruf ni maksud dia adat. Adat kita terutamanya di Malaysia lah. Maka kita ini mendirikan masjid untuk solat. Apabila disebut masjid tempat untuk solat, maka terkeluarlah musalla. Sebab itulah, kalaulah kita nak beriktikaf, iktikaf dalam masjid. Tak boleh nak beriktikaf dalam musalla. Sebab bila uruf mengatakan masjid itu tempat dikhususkan untuk solat, maka terkeluarlah musalla. Maknanya kita tidak boleh beriktikaf di musalla. Terkeluarlah sekolah-sekolah, benteng-benteng pertahanan. Sebab apa? Ia dibina dengan tujuan yang berbeza. Bukan untuk mensujudkan ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ni? Maknanya terkeluarlah benda-benda itu daripada segi huruf, tapi daripada segi hukum boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita nak solat di mana pun. Seperti mana hadis yang saya baca tadi kan. Seperti mana hadis yang saya baca tadi, tempat sujud itu dijadikan bumi ini dijadikan bersih untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham ni lah? Itu atas perkataan masjid tadi tu. Isim makan. Maknanya tempat kita bersujud. Uruf. Uruf ni maksud dia adat. Yang menjadikan masjid ini hanya untuk beribadah saja. Sedangkan kalau kita berada di luar pun, kita boleh saja solat. Kan? Kadang-kadang kita sebab apa? Sebab dalam mindset kita, maknanya kena solat dalam masjid, kena solat dalam musalla. Tak bolehlah solat di mana, di tepi jalan ke, dalam keadaan darurah, dalam keadaan kita bermusafir kan. Sampai ke RNR tengok ramai orang, kita pun jadi macam mana nak buat ni, pakai tak semayang. Boleh tak? No, kita, kefahaman kita lagu tu pakai tak semayang. Bersalahnya kita berhenti, kita bentang sejadah ke, kita bentang apa tikak ke, kan kita solat di luar tu. Boleh tak?
Boleh. Sekejap lagi orang pakat-pakat tengok pula. Oh, kita solat di luar nampak. Ini uruf. Ini kita punya apa? Kita punya adat kita. Tak boleh kalau nak solat di tepi-tepi jalan ataupun solat di luar daripada RNR tu tak boleh. Tapi tak makan tak apa. Makan bukailah ramai-ramai tak apa. Orang pun tak tahu. Eh. Dan sembahyang tu orang tengok. Oh, pelik dia ni sembahyang tu ni. Siapa tak sembahyang dalam surau? Nampak tak? Ni masyarakat kita. Uruf kita. Tapi sekarang ni ramai dah orang dah faham tuan-tuan. Sebab apa? Sebab main mengaji. Kalau tak main mengaji tu yang tak faham. Sebab main mengaji tahu benda ni. Kan? Masa PKP dulu semayang jarak-jarak pun main mengaji. Kan? Tak solat Jumaat. Bukan tak solat Jumaat. Dia suruh solat Zuhur. Orang Bilal, Sia, Imam solat Jumaat pun ada ayat-ayat Al-Quran yang disebut. Ada hukum-hukum yang disebut oleh Imam-Imam Mazhab. Berkaitan dengan solat empat orang tuan-tuan. Siapa yang mengatakan boleh tuan-tuan? Imam Abu Hanifah kata boleh mengambil daripada ayat Al-Quran. Fas'au ila zikrillah wa dharul bay'. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au itu adalah kalimah jamak. Jamak ni adalah maksud dia plural bukan singular. Plural, jamak. Dia ada tiga. Okey, campur dengan imam jadi empat. Kata Imam Abu Hanifah boleh empat orang saja solat Jumaat. Daripada mana kita belajar? Daripada kalam-kalam mazhab. Imam-imam mazhab. Dulu kita tak tahu betul tak? Kita nak kena ada 40 orang. Tapi bila dalam keadaan darurah, boleh tak kita ambil pendapat mazhab-mazhab yang lain? Imam Bajuri. Ini dalam imam mazhab Syafi'i sendiri. Dalam kitab Hasyiah, dia mengatakan, إِذَا بَتُلِيَا بِشَيْءٍ فَلْيُقَالِدْ مَنْ أَجَازَ بِهِ. Sesiapa yang diuji dengan sesuatu masyakah, siapa yang diuji dengan satu perkara yang menyusahkan, yang memayahkan, fal yuqalid man ajaza bi, maka dia boleh bertaklid dengan pendapat yang lain dalam mazhab-mazhab yang lain. Tetapi syarat dia, tidak boleh kita ambil pendapat yang paling lemah dalam mazhab tersebut. Kita kena ambil pendapat yang paling kuat. Ha, tu saya kata tadi, ada perbincangan dia, ada orang kata apa, benda-benda yang diperbincangkan oleh ulama. Kita bila PKP tak boleh buat apa dah. Pakat-pakat tanggung dosa lah, tak semayang Jumaat. Bila dah ada orang yang melakukan solat Jumaat di masjid, berapa orang, maka kita dah terlepas dah taklif dia tuan-tuan. Kita boleh solat Zuhur di rumah. Sebab itulah ulama' memperbincangkan perkara ini. Mufti-mufti duduk lah. Memanglah mereka duduk. Mereka ada lajnah mereka. Mereka ada akbar anggota mereka. Yang mana keluarkan satu masalah hukum, okey, dia ada pakar perubatan, dia ada pakar yang hebat dalam bidang fiqah, ada pakar yang hebat dalam bidang usul, ada pakar yang hebat dalam bidang akidah. Apabila mereka ni duduk bersama-sama, dilontarkan satu permasalahan, mereka bincang. Sebab itulah mereka nak keluarkan satu hukum, mereka bincang dulu, mereka teliti dulu. Bukan main hentam kromo. Kita yang waiz ataupun muzakir ataupun para ustaz ni, dia hanya faham dalam satu bidang saja. Bila dia tahu dalam satu bidang saja, dia buat keluar hukum ikut suka dia. Kalau dalam lajnah, fatwa ni, dia kena fikir dulu, dia kena bincang, dia kena bahaskan dulu, cari kitab-kitab, cari dalil-dalil. Faham tak tuan-tuan ni? Kadang-kadang kita habislah masjid, tak ada semayang Jumaat, pakai Allah SWT tak turun berkat. Ni kefahaman kita tuan-tuan. Yang kita ni orang awam, senang kita nak menghukum, sedangkan kita tak tengok bagaimana kata-kata ulama' dan sebagainya. Kita tak kaji pun. Oh, habislah tak rapat solat, habislah kemurkaan Allah SWT. Memang ada hadis sahih. La tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah wujuhakum. Hendaklah kamu merapatkan saf-saf kamu ataupun Allah SWT akan membolak-balikkan wajah-wajah kamu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita ni tak sepakat, tak bersatu dan sebagainya apabila kita kita jarakkan saf. Tapi tuan-tuan, hukum yang diberikan bukan muabadan, bukan selama-lamanya. Hukum yang diberikan adalah muaqqatan, hanya sementara sahaja sebab berlaku darurah. Itu kita kena faham. Orang ni kadang-kadang bila kita nak bercakap bukan dalam bidang kita. Itu masalah. Memang ustaz, tapi bukan bidang kita. Faham tak ni tuan-tuan? Saya nak sebut ni. Saya nak cerita ni, kena faham.
Macam cikgu sains, dia ada pakar dalam dalam fizik, ada pakar dalam kimia, tidak? Dia pakar dalam kimia, dalam fizik, biologi, tuan-tuan, dia tak sama. Macam tu juga ustaz-ustaz, betul. Memang kita belajar, tapi kita tak ta'amuk dalam bidang tersebut. Sebab itulah lajnah fatwa ni, dia ada pakar-pakar daripada segi akidah, daripada segi usul, daripada segi fiqah dan sebagainya. Usul tak sama dengan fiqah. Faham? Usul fiqh tak sama dengan fiqah. Memang asas fiqah kita kena tahu. Tapi apabila berlaku musibah, itu yang keluar satu kaedah fiqah, dikata ad-darurah tubihul mahzurat. Itu daripada kaedah usul. Apabila berlaku darurat, benda-benda yang pada asalnya tidak boleh kita lakukan tetapi diharuskan untuk kita lakukan. Darar yuzal, benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan hendaklah dihilangkan. Sebab kita nak utamakan nyawa. Al-Quran sebut faman ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Sesiapa yang menghidupkan satu nyawa, seumpama dia telah menghidupkan keseluruhan nyawa. Itu sebabnya dipikirkan benda-benda ni, tuan-tuan. Adakah mereka ni tak ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la darar wa la dirar. Janganlah kamu apa dia memberikan kemudaratan dan menyebabkan kemudaratan. Mendatangkan kemudaratan, jangan kamu buat mendatangkan kemudaratan kepada orang lain ataupun kamu ditimpa akan kemudaratan, kalau boleh kita elakkan. La darar wa la dirar. Hadis Nabi SAW sahih, tuan-tuan, itu yang diguna pakai. Boleh faham ni? Nah? InsyaAllah sajalah saya nak bagi tuan-tuan faham berkaitan dengan fiqah ni, berkaitan dengan kaedah usul ni, tuan-tuan. Dalam kaedah usul pun kata al-adah muhakkamah. Adat itu boleh dijadikan hukum. Adat yang tidak bertentangan dengan syarak boleh dijadikan hukum. Tahlil, baca Yasin, adat. Adat kan, kita buat tahlil pada hari Jumaat. Contohnya, boleh tak dijadikan hukum? Boleh. Bersalahan dengan syarak tak? Tak salah pun. Salah ke? Bukan kita buat, panggil orang ramai-ramai, duk ikhtilat, bercampur di antara satu sama lain, kita duk buat benda khurafat. Kan? Tak. Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Yasin, ala bizikillahi tatmainul qulub. Dengan kita memperingati Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan menjadi tenang. Kita baca ayat-ayat Al-Quran. Walaupun ada pendapat yang mengatakan janganlah kamu tentukan Yasin itu pada hari-hari yang tertentu. Faham tak? Tapi tak salah kalau kita nak lakukan selagi mana dia tidak bertentangan dengan syarak. Ini kaedah dia. Kaedah usul ni. Selagi mana perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syarak, maka dibolehkan. Itu kaedah dia, al-adah muhakkamah. Adat boleh dijadikan hukum selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Boleh faham? Adat kita duk bagi apa nama hantaran. Orang perempuan kena bagi 7, orang lelaki kena bagi 5. Kalau tak boleh, tak bagi, tak boleh. Ya, itu adat lah. Tapi salah tak? Salah tak saya nak tanya? Salah ke? Tak salah pun. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW yang berbentuk umum, dia kata tahadu tahabu. Kamu bagi hadiah itu menyebabkan wujudnya kasih sayang. Akan wujud kasih sayang dengan kita memberikan hadiah. Orang lelaki bagi 5 kepada perempuan hadiah. Orang perempuan balas dengan 7 hadiah. Nampak tak? Wujud kasih sayang. Ini dia. Ada lagi dalil-dalil umum yang boleh dijadikan sumber hukum. Walaupun dalam hadis Nabi SAW tak diceritakan dengan jelas perkara tersebut. Tak ada pun hantaran ni, tak ada zaman Nabi SAW. Tapi kita adakan dan dia tidak bertentangan dengan syarak, maka hukumnya dibolehkan. Boleh faham tak ni? Waktu kita masuk lagi bab bida'ah tak bida'ah pula kan. Allahu Akbar, macam-macam lah tuan-tuan. Bab bida'ah tak bida'ah dan sebagainya, lagi pening kita. Orang awam lagi pening. Ini tak boleh. Nabi SAW semayang tak sapu muka, kita duduk sapu muka, ni semua bida'ah ni. La ilaha illallah, tuan-tuan. Saja dia create satu isu supaya masyarakat tu berpecah belah. Apa nak sapu muka ke tak sapu muka ke, terpulang pada ambah. Nak sapu bungkok pun pulang. Sebab apa? Apa maksud solat tu? Solat iaitu sesuatu yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama tu kita dah keluar dah daripada solat. Salam kedua adalah sunnah. Tuan-tuan nak bangkit berlari pun tak apa. Dah habis dah solat, tidak? Cuma kita ada adab, tidak? Nabi SAW suruh kita berzikir la ilaha illallah,
Allahumma anta apa ni astaghfirullahalazim, baca baca ayat kursi dan sebagainya tuan-tuan. Memanglah ada yang mengatakan Nabi SAW dia istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada baca yang tu dalam hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana kan kita sambung Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud bis salam hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram. Ada orang kata tu bid'ah tuan-tuan. Sebab apa Nabi SAW ajar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram tu saja. Tapi tak salah kalau kita nak sambung Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam, kami akan dan kepada engkau lah kami akan kembali dengan sejahtera. Wa adkhilnal jannata bis salam, kami akan masuk syurga dengan kesejahteraan. Salah ke kita nak buat benda-benda yang orang kata bid'ah hasanah yang dibagi oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan bid'ah hasanah. Bid'ah yang ada kebaikannya, salah ke? Tak salah pun. Kan? Kita minta doa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, nescaya aku akan memperkenankan doa yang kamu minta. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita tambah, tak ada masalah pun, ulama yang tambah. Kalau orang yang tak boleh, ini bid'ah, Nabi SAW tak buat, macam-macam yang dilontarkan. Akhirnya masyarakat menjadi pening dan akhirnya masyarakat berpecah belah. Ada satu puak pula tak mau benda-benda ni, ada satu puak pula nakkan benda-benda ibadat bid'ah hasanah ni tuan-tuan. Jadi masalah, jadi pergaduhan antara satu sama lain akibat tak faham, tak main mengaji. Nak buat, buatlah. Tak mau buat pun tak apa. Senang ya. Kalau hang nak buat, yasin tahlil buat. Kalau rasa tak mau buat, nak balik tersuduk, salahkan orang lain. Kan? Benda kalau kita buat dapat pahala tak? Dapat pahala. Sunnah, apa maksud sunnah? Dalam mazhab Syafi'i, sunnah adalah sesuatu yang kita lakukan berpahala dan kita tinggalkan tidak dikeji. Habis cerita. Kan? Yang kita duduk berbalah antara satu sama lain, pening tuan-tuan. Itu masalah dia. Akhirnya masyarakat akan berpecah belah apabila tidak mengaji kaedah usul, tidak mengaji fiqah dan sebagainya. Ini penting lah. Dalam masjid pun berbalah antara satu sama lain. Nak tekankan benda ni. Sedangkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini dibina bukanlah dengan tujuan tersebut. Boleh faham no? InsyaAllah saja saya nak bagi cerita, nak buka minda tuan-tuan. Nak buka minda tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tuan-tuan faham berkaitan dengan perkara-perkara ini dan tidak ada masalah-masalah yang berlaku, pertikaian dan sebagainya. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak amalkan amalan, tuan-tuan rasa tak mau, tuan-tuan senyap sudah, jangan duk berbalah antara satu sama lain. Okey, kelebihan membina masjid. Saya ambil masa sikit lagi noh. Saya ambil masa sikit lagi dalam 7:30 boleh kah? Boleh noh, tak apa noh. Kita rasa lapar dah. Kita nak makan ubat apa kata dah lah. Makan dulu baru makan ubat lah. Ada orang makan ubat dulu baru makan. Tak ada lah. Makan dulu baru makan ubat lah. InsyaAllah lah. Okay, sikit lagi masa tak apa. Saya tak boleh lama-lama. 7:30 tu kira okey lah tu. Dah nampak siang cerah tu kan. Okay. Kelebihan membina masjid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Nah, nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Dan juga kalau kita tengok tuan-tuan dalam satu ayat Al-Quran disebut watahhir baiti. Pada kalimah mengangkat sama ada bermaksud secara hakiki ataupun majazi seperti perkataan tahhir pada ayat 26 surah Al-Hajj, watahhir baiti, dan bersihkanlah rumahku. Para ulama berpendapat yang dimaksudkan dengan rumah-rumah adalah masjid-masjid. Dan dikatakan bahawa masjid adalah rumah-rumah Allah yang menerangi bagi penduduk langit seperti mana bintang-bintang menerangi penduduk bumi. Rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid ini adalah yang menerangi penduduk langit. Dimaksudkan dengan rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid. Dan dikatakan bahawa masjid adalah
Dan dikatakan juga masjid ini adalah rumah Allah yang menerangi bagi penduduk langit seperti mana bintang-bintang menerangi penduduk bumi. Oh, ni dikatakan bahawa rumah Allah ni adalah tempat di mana diterangi penduduk-penduduk langit. Oh, penduduk-penduduk langit, malaikat apa semua, rumah-rumah Allah ni bila di bumi nampak terang. Nampak tak? Seperti mana dia kata, seperti mana langit, seperti mana penduduk bumi yang melihat akan bintang-bintang. Maknanya penduduk-penduduk langit akan nampak rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini bercahaya-cahaya. Seperti mana dipermisalkan seperti mana penduduk bumi yang melihat akan bintang-bintang. No, faham tak? InsyaAllah. Dalam Sahih Muslim daripada Mahmud bin Labid bahwasanya Osman bin Affan hendak melakukan penambahbaikan terhadap Masjid Nabawi. Orang ramai kurang setuju dengan cadangan beliau dan lebih suka bahawa dikekalkan bentuk asalnya. Sayyidina Osman nak buat pembaharuan pada Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Kita tahu Masjid Nabawi dia kecil je tapi diperbesarkan. Zaman Sayyidina Osman lagi dah ada usaha untuk memperbesarkan Masjid Nabi SAW. Sahabat-sahabat tak bagi sebab takut benda ni dilarang oleh Nabi SAW. Tapi Sayyidina Osman kata apa? Inni sami'tu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Sayyidina Osman kata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membina masjid mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya rumah seperti itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. No, kita bina rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain pula dia kata, walaupun sebesar burung merpati, Allah Subhanahu wa taala akan bina. Bina apa? Bina rumah kita dalam syurga nanti, tuan-tuan. Ada pula khilaf ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW bina ni bukan bina seketir tu, bukan bina rumah macam rumah di dunia ni. Bina itu maknanya Allah SWT akan berikan pahala sebanyak mana ataupun Allah SWT akan memberikan pahala kita yang banyak dengan kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah SWT. Itu kata ulama. Setengah ulama Al-Qutubi dia kata lagu tu. Ada yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bina secara hakiki dan sebagainya. Sebab apa? Nak mengatakan bahawa kelebihan rumah, rumah di syurga itu lebih afdal daripada rumah-rumah yang ada di dunia. Begitu juga kelebihan masjid-masjid dengan rumah-rumah yang ada di dunia. Itu maksud dia. Ulama dia mengatakan dengan yang sedemikian. Ada yang mengatakan pahala kita. Nah, insya-Allah. Okey. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dia kata, man bana masjidan lillah walau mifhas qatatun banallahu lahu baitan fil jannah. Qultu ya Rasulullah wa hadhihi al masjid allati bi tariqi Makkah. Qala wa tilka. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah walau sebesar sarang burung atau lebih kecil lagi, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masjid-masjid yang terdapat dalam perjalanan ke Mekah? Baginda menjawab, ia termasuk masjid-masjid tersebut. Maknanya bukan masjid di Mekah saja, tapi semua masjid. Kalau kita infakkan harta kita walaupun sebesar sarang burung. Besar mana sarang burung? Kecil lah kan? Tapi kita akan dibina rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tuan-tuan, nak habaq di sini, nak beritahu di sini, kalaulah ada orang minta untuk dibina masjid dan sebagainya, tuan-tuan lepas pilah. Tak payahlah berkira-kira sangat. Nak buat pembinaan masjid, tak payahlah nak berkira-kira sangat. Dia kata, ustaz, dia ni mohong lah. Dia duduk depan bank Islam, dia bawa resit dan sebagainya. Dia bukan minta untuk bina masjid, dia bina rumah dia. Itu kita tak tahu. Kita kena pergi menyiasat, betul tak? Kita tak tahu. Kita duduk tuduh tanpa ada kita menyiasat ni bahaya. Tambah pula di akhir zaman ni. Akhir zaman ni banyak-banyak fitnah yang berlaku dalam
dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita tolong sebarkan sedangkan benda tu tak betul. Betulkah dikutip masjid untuk apa? Dikutip duit masjid tu untuk rumah dia, bukan untuk masjid. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, hukum kita infakkan harta kita tuan-tuan, niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat tak pahala dia? Kita dapat. Kalaupun orang itu menipu tuan-tuan, sekalipun dia menipu, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang menginfakkan harta kita, makna kita dah dapat dah. Kita dah dapat dah, orang kata apa, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan kena faham ni. Nah, satu kisah tuan-tuan, Yazid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia infak harta dia nak bagi kepada orang. Dia beritahu kepada penguasa masjid. Kalau kita zaman lalu ni pengurusi masjid lah. Beritahu kepada pengurusi masjid, nah, duit ni aku bagi pada masjid, tolong beri kepada ahli jemaah, anak qariah yang mana main masjid, bagi duit ni. Hampa bakat-bakat lah, bahagi berapa, kemudian hampa bagilah. Kan? Ni cerita dia tuan-tuan. Yazid ni tuan-tuan, dia bagi kepada pengurusi masjid. Kemudian pengurusi masjid pun bagilah kepada anak qariah yang datang masjid. Kemudian pada waktu itu juga anak Yazid mai semayang jemaah. Anak Yazid mai. Dan pengurusi bagi juga duit pada anak Yazid. Lalu ada pertikaian. Dia ni mana boleh ambil? Bapak dia yang bagi. Pergi jumpa Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi SAW nak selesaikan masalah ini. Apa kata Nabi SAW? Yazid dia dapat pahala apa yang diniatkan. Anak dia tadi pun dapat juga apa yang diberikan. Simple, simple ya tuan-tuan. Maknanya Yazid ini tujuan dia nak berikan duit tu kepada ahli qaryah, tapi anak dia main solat Jumaat, anak dia pun dapat bahagian dia. Tak salah pun. Sebab apa? Bapak dia dapat pahala, bapak dia dapat pahala. Sebab apa? Berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Orang kata, buat apa bagi ke anak dia? Anak dia tak payahlah. Ini daripada bapak dia. Akhirnya, bila jumpa Nabi SAW, Nabi SAW kata, bapak dia dapat pahala apa yang diniatkan. Anak dia, dia ada bahagian dia. Ambil lah. Tuan-tuan. Itu simple dia tuan-tuan. Maknanya, kalau dia tipu, itu terpulang pada dia. Tapi kita yang menginfakkan hukum dia, kita dah dapat apa? Dapat pahala. Itu tuan-tuan kena faham. Imam Nawawi sendiri mengatakan, kita berikan sedekah kepada orang yang bukan Islam, apa hukum dia? Boleh tak boleh? Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Kita berikan kepada mereka sambil-sambil kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah untuk dia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Nampak dia tuan-tuan? Ni kita kena faham benda ni. So kita nak infak, orang tu tipu ke tak tipu, niat kita memang nak infak, maka kita boleh infak, tak ada masalah. Kita akan dapat pahala tuan-tuan. Pahala kita infak di hari akhirat nanti insyaAllah. Boleh faham tak? Tu tuan-tuan, benda ni kita kena jelas. Kita kena jelas dalam kita nak melakukan sesuatu insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira mungkin sekadar itulah. Tapi sebelum saya nak akhir ni tuan-tuan, sajalah saya nak bagi peringatan kepada tuan-tuan dan untuk diri saya. Peringatan kepada tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW dan beberapa ayat Quran. Kita nak hari raya ni, 19 bulan kita nak hari raya kan. Kurang-kurang lah saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan pilih-pilih lah. Saya tak cerita pembak parti. Cuma saya nak cerita ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pilih. Ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pilih. Saya tak cerita pembak parti lah. Tuan-tuan nilai-nilaikan lah. Timbang-timbangkan lah. Tuan-tuan tengok-tengokkan lah hadis Nabi SAW. Tapi kalau tuan-tuan tak takut dengan hadis Nabi SAW, buatlah sukati tuan-tuan. Ni cerita tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, innaha satakuna ba'di umara yakdhibuna wa yadhlimun faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadhibihim wa 'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwadin 'ala al-hudi wa man lam yatasaddaquhum bikadhibihim wa yu'adzibuhum 'ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'ala al-hudi wa huwa waridun 'ala al-hudi. Hadis ni tuan-tuan, tengok tuan-tuan, saya baca, satakuna ba'di umara, akan berlaku selepas kewafatan aku ini pemimpin-pemimpin yakdhibuna wa yadhlimun, mohong dan menzalimi, mohong dan juga menzalimi ba, menzalimi rakyat dia. Faman dakhala alaihim, siapa yang masuk dalam depa, siapa yang duk sokong depa,
fasaddaqahum bikadzabihim, dan membenarkan apa yang dibohongi, membenarkan pembohongan depa, wa'anahum ala zulmihim, dan bantu dalam melakukan kezaliman tersebut, bantu pi kempen pula. Tuan-tuan, bantu pi kempen pula. Oh, kempen orang ni, kempen. Padahal kita tahu dia tu kaki penipu, kaki penyamun, pembohong semua kan. Kita tahu, kita terompi kempen. Ini hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW bukan saya cerita. No, boleh faham no? Hadis saya tak cerita bab parti mana nak bagi tahu tuan-tuan. Supaya tuan-tuan fikir, tuan-tuan pilihlah mana yang rasa tuan-tuan rasa betul. No? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ni. Falaisa minni. Nabi SAW kata apa? Depa ni yang benarkan pembohongan pemimpin-pemimpin mereka, benarkan kezaliman pemimpin mereka dan bantu berkempen pula untuk memenangkan kezaliman ini, falaisa minni walastu minhu. Mereka ini bukanlah daripada kalangan aku, walastu minhu, dan aku bukan nabi depa. Boleh faham? Aku bukan nabi depa. Nabi SAW kata ni. Walaisa biwaridin 'alal hudi. Esok di hari akhirat dia tak dapat minum daripada telaga aku. Tak dapat minum dalam daripada telaga aku. Wa man lam yusaddiquhum, sesiapa yang tidak membenarkan mereka bikadzabihim, dengan kejahatan, dengan pembohongan mereka, wa yu'inhum 'ala zulmihim, dan tidak bantu untuk kita membenarkan kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dan mereka itu daripada kalangan aku dan aku ni nabi mereka. Wa huwa waridun alal hud, dan esok depa ni dapat apa? Minum daripada telaga hud aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, fikir-fikirlah noh. Kita dah tahu dah depa ni mohong. Kita dah tahu dah depa ni tak betul. Tapi kita pergi sokong enggak? Fikir-fikirlah. Nabi SAW bagi ancaman apa? Nabi SAW kata, walastu minni, falaysa minni walastu minhum. Aku ni bukan daripada kalangan mereka, dan aku ni bukan nabi mereka. Depa ni bukan daripada kalangan aku. Tuan-tuan nak kah? Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Tapi kalau kita baca pada orang yang hati ni tak lembut, tuan-tuan. Orang masjid ni saya percaya hati lembut-lembut. Sebab itulah depa boleh. Boleh main masjid. Kalau hati keras lah ni, duduk lena lah. Duduk lena di rumah. Faham tak ni tuan-tuan? No? Kau tak faham lagi. Kau buat-buat tak faham. Kau lepas ni tak mau panggil dah. Lepas ni tak mau panggil lah ustaz ni kan. Saya tak cerita pun buat parti kan. Saya hanya cerita hadis Nabi SAW. Kita dah tahu tu bapak pembohong. Bapak penyengak kan. Dah terang-terang. Tapi kita dah sokong juga. Tuan-tuan, nanti di hari akhirat tuan-tuan, nak cerita sikit-sikit je tuan-tuan. Di hari akhirat, seperti mana dalam surah Al-Hazab, yauma tuqallabu wujuhum finnar, yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Hari di mana muka kamu dibolak-balikkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dibolak-balikkan hatinya, dia kata apa? Yaqulu, yang dibolak-balikkan mukanya dalam neraka Allah, yaqulu ya laitana, mereka kata alangkah baiknya kalau kami ini taat pada Allah dan taat pada Rasul. Alangkah baiknya kami ni taat pada Allah Subhanahu taala dan taat pada Rasul. Tapi tak guna, dah duduk dalam apa? Dah duduk dalam api neraka. Dia berkata apa ni? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami taat kepada pembesar-pembesar kami. Kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami walaupun dah tahu pembohong. Marah tuan-tuan. فَأَضَلُّوْنَ السَّبِيلَ, dan mereka ini menyesatkan kami daripada jalan yang betul. Bagi semangat sikit tuan-tuan, barulah tak lena kan. رَبَّنَا آتِهِمْ دِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka azab dua kali. Ni pemimpin-pemimpin yang kami ikut ni, berilah mereka ni azab dua kali. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Baru kita nak menyesal, tapi tak guna, dah masuk dalam api neraka. Tuan-tuan, dalam satu lagi surah, surah tak silap Taubah tuan-tuan, tak silap saya, dalam satu lagi dia kata apa? Dia ceritakan bahawa orang yang ikut pemimpin-pemimpin yang tak betul kan,
pemimpin-pemimpin yang berbohong ni, esok dalam api neraka, dia minta tolong kepada pemimpin-pemimpinnya. Dia minta tolong, tolonglah kami, keluarkanlah kami daripada api neraka. Tahu tak, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan mereka ni kata apa? Aku pun duduk dalam neraka nak tolong apa? Minta maaf lah, sama-sama lah kita. Hang dulu pun siapa yang ikut aku, dah tahu aku tu penipu, dah tahu aku ni perompak, penyamun, ikut juga. Kan? Tahu tak? Dah tahu dia tu penipu, kan Piramli katakan. Tapi hang yang bodoh pun siapa duduk ikut? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. No, saya tak habak mana-mana tuan-tuan. Saya hanya habak apa? Saya hanya habak, apa dia? Berkaitan dengan hadis Nabi SAW. So, kita kena berhati. Hati nak pilih pemimpin. Supaya apa? Kita tak terjun dalam api neraka sama-sama dengan mereka. Kita nak salahkan mereka pun tak guna. Hang, siapa suruh? Mereka kata siapa suruh? Sokong aku. Dah tahu aku penipu. Kan? Sama-sama kita terjun. Aku pun duduk dalam ni, aku nak tolong hampa macam mana? Tidak? No, ini bukan saya kata, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata. Jadi kita timbang-timbangkanlah yang mana betul dan mana yang tak betul. Sekian dulu tuan-tuan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami kebenaran yang mana kebenaran itu dapat kami ikuti, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan yang mana kebatilan ini dapat kami jauhi. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon supaya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mana kebenaran itu dapat kami ikuti dan kebatilan itu untuk kami jauhi. Allahumma allimna Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.